Halo bro, kembali lagi di channel Mas War. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya selalu berharap kita semua dalam keadaan sehat dan tidak kurang satu apapun. Oke, pada kesempatan video kita kali ini saya akan mencoba mereview dari salah satu ban bonsai. Ini semua hasil dongkel guys. Dan untuk kesempatan kali ini saya akan mereview tentang hasil dongkelan saya, yaitu jenis murbei guys. Dan di sini juga untuk murbei yang saya rawat ini untuk umur semenjak dari pendongkelan itu baru beberapa bulan, namun sudah tumbuh buahnya guys. Dan di sini juga saya akan membagikan juga tentang bagaimana cara untuk pertumbuhan murbei ini atau tanaman murbei ini bisa cepat berbuah. Oke, ikuti videonya sampai dengan selesai. Oke, sebelum video kita lanjut, saya ucapkan banyak terima kasih khususnya bagi kalian semua yang selama ini selalu support channel Mas Wot ini guys. Semoga kalian dalam keberkahan, dimudahkan rezekinya, dan sukses selalu. Dan bagi kalian yang mungkin baru menemukan channel Mas Wot ini, selamat datang, selamat bergabung, dan mohon doa dan dukungannya dengan cara like, subscribe, dan ditunggu juga komentar-komentarnya. Dan jangan lupa juga kalian klik ikon lonceng itu guys, agar kalian semua dapat notifikasi saat saya membuat video berikutnya. Oke guys, langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, langsung saja kita menuju ke koleksi ban murbei yang saya tanam guys. Ini dia untuk murbei yang pertama sudah saya program, dan untuk yang satu ini mungkin baru sekitar 3-4 bulan guys. Ini belum berbuah, namun di sini untuk buahnya sengaja belum saya harapkan untuk buahnya, karena di sini saya masih mengejar untuk perantingan dan bentuk dari bonsai murbei ini guys. Dan saya rasa ini sudah cukup lumayan juga guys. Kemudian di sini ini dia untuk buahnya, bisa kalian perhatikan, wah sudah banyak sekali guys berbuah. Dan bisa kalian perhatikan juga untuk buahnya juga lebat, sudah ada yang matang guys. Dan biasanya yang masih muda ini ya berwarna putih, kemudian untuk tingkat kematangan selanjutnya akan menjadi merah, dan yang terakhir ini akan menghitam seperti ini guys. Dan di sini ini sangat saya sayangkan guys, untuk batang sebesar ini murbei yang saya rawat ini besar sekali, namun kelihatannya untuk yang bawah ini malah mati, hanya mengandalkan untuk pertumbuhan akar satu saja ini guys. Ini kebetulan tumbuhnya hanya di sini, dan nanti buahnya ini mungkin sudah usai, akan saya program ulang guys. Ini mungkin akan saya kurangi untuk batang bawahnya ini karena sekali lagi itu mati, dan untuk pertumbuhannya juga sangat maksimal ini guys. Dan sebenarnya untuk mempercepat murbei ini berbuah, kuncinya pada pruning guys. Kalau kita sering pruning atau kita potong-potong seperti ini buahnya akan cepat tumbuh, akan lebat seperti ini guys. Ini saya lakukan pemruningan, jadi saya rasa walaupun ini dari pendongkelan belum begitu lama, namun di sini untuk buahnya bisa kalian perhatikan, wah keren guys, alhamdulillah. Dan beda dengan yang satu ini guys, ini pemruningan jarang sekali, walaupun ini untuk murbei mungkin beda jenis dari murbei yang berbuah tadi guys. Karena untuk buah murbei ini banyak sekali spesiesnya guys. Namun untuk bahan murbei ini juga berbuah, karena waktu saya mendongkelnya juga ada buahnya. Saya rasa mantap sekali guys. Dan di sini saya hanya bermaksud membuat bonsai dari bahan murbei ini, namun karena sering saya pruning ini malah berbuah seperti ini guys. Dan sekali lagi untuk mempercepat buah murbei ini berbuah itu, sekali lagi itu sebenarnya hanya terletak pada pruning, kita potong dahan seperti ini guys, otomatis untuk dahan barunya akan mengeluarkan buah seperti ini. Dan dari beberapa sumber yang saya ketahui juga guys, untuk tanaman murbei ini sangat banyak manfaatnya. Tadi saya sempat mencari-cari tentang manfaat buah murbei ini,
bagi kesehatan ternyata banyak sekali guys, yaitu diantaranya bisa melancarkan pencernaan dan menurunkan berat badan juga, karena buah murbe ini ternyata mengandung yaitu serat yang sangat tinggi, kemudian bisa mengontrol kadar gula darah juga guys. Dan salah satunya juga ini bisa mengurangi risiko kanker, kemudian juga bisa meningkatkan kekebalan tubuh. Kemudian untuk antioksidan yang terkandung dalam murbe ini juga mampu mencegah terjadinya noda pada kulit. Buah murbe ini akan membantu mengatur sintesis melanin di kulit yang secara alami membersihkan bintik-bintik hitam guys. Oke. Dan sebenarnya masih banyak lagi guys untuk manfaat dari buah murbe ini. Ini malah kemana-mana, malah kepanjangan. Dan bagi kalian yang mungkin penasaran tentang manfaat dari buah murbe ini, silahkan kalian cari di sumber-sumber yang kalian percaya guys. Di situ banyak sekali tentang manfaat dari buah murbe ini, khususnya bagi kesehatan, juga kecantikan juga ada guys. Oke. Kira-kira seperti itu, dan mohon maaf apabila ada salah-salah dalam menerangkan, karena di sini saya hanya berniat membuat bonsai dan belum tahu banyak juga tentang manfaat dari buah murbe ini. Dan bagi kalian mungkin kali lagi yang penasaran dengan manfaat dari buah murbe ini, silahkan kalian cari di sumber-sumber yang kalian percaya guys. Dan pengetahuan lain dari buah murbe ini, yang saya tahu untuk daunnya ini bisa dibuat makanan ulat sutra guys, dan sangat cocok untuk dibuat bonsai juga. Banyak ditanam di orkis atau dibuat tabula pot, itu saya lihat banyak sekali, karena mungkin dengan beberapa kandungan yang terdapat pada tanaman murbe ini sangat banyak sekali manfaatnya guys. Jadi apa salahnya kita tanam. Oke, saya rasa cukup video kita kali ini tentang review bahan bonsai hasil dongkel saya guys, yaitu jenis murbe. Dan di sini saya juga sempat menerangkan tentang bagaimana cara mempercepat berbuah guys. Dan walaupun sempat mencari-cari, tadi juga saya sedikit menerangkan tentang manfaat atau kandungan yang ada di dalam tanaman murbe ini guys. Ternyata banyak sekali kandungan yang ada di tanaman yang satu ini. Dan terima kasih bagi kalian yang sudah menonton dan terus support channel Mas Fuad ini dengan cara like, subscribe, dan ditunggu juga komentar-komentarnya. Dan jangan lupa juga kalian klik ikon lonceng itu guys, agar kalian semua dapat notifikasi saat saya membuat video berikutnya. Oke guys, sampai jumpa di video saya berikutnya. Dan yang terakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.